Jangan lupa like di subscribe channelnya. Hatur Nuhun. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di channel ini. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat walafiat. Dan sekarang ini wabah corona memang sedang meningkat statusnya. Dan di Inggris sendiri bahwa sekarang kita sudah dirumahkan. Jadi segala aktivitas kita dikerjakan di rumah. Kakak Duta dan Monica juga sudah belajar di rumah sekarang. Dan kalau udah di Lawson sih memang kerjanya di rumah. Walaupun efeknya memang begitu besar juga ya. Nah, hari ini masih pagi. Ini jam 8 pagi. Biasanya kalau anak-anak sekolah, untuk sarapan itu hanya ada cereal milk, itu aja biar simple, biar cepet. Nah, karena sekarang anak-anak gak sekolah, jadi saya harus bikin sesuatu yang beda. Tuh saya selalu bikin yang namanya English breakfast. Jadi apa itu English breakfast? Jadi English breakfast ini adalah salah satu yang paling terkenal dan ini iconic banget ya di Inggris ini, iconic banget. Jadi kalau kalian ke Inggris terus kalian misalkan ke hotel, itu pasti breakfast English itu udah sangat tradisional ya, udah sangat tradisi di sini gitu. Jadi apa aja sih English breakfast dan kayak gimana sih gitu. Nanti saya akan tunjukin ke kalian gimana sih. Nggak sama kayak di restoran atau nggak sama kayak di hotel-hotel begitu, tapi ya mendekati lah gitu. Karena kita kan nggak makan pork ya, jadi nanti saya ganti dengan yang kita makan, kita dengan beef ya. Breakfastnya seperti apa nanti saya akan tunjukin ke kalian. Di belakang sudah saya siapkan bahan-bahannya. Pemirsa di rumah, saya hampir lupa tadi bahwa untuk breakfast, English breakfast ini saya berkolaborasi lagi. Udah lama tidak berkolaborasi, jadi hari ini saya kolaborasi lagi dengan teman-teman sesama vlogger Indonesia yang ada di Inggris. Pokoknya vlogger-vlogger kece, kalian harus tonton nanti videonya setelah nonton video ini. Seperti biasa, saya taruh link-link mereka, video mereka ada di description box. Dan jangan lupa juga nanti kalian ya subscribe channelnya mereka. Oke, kita lanjut. Saya udah apa, kalian dengar nggak Monica sama Duta lagi main? Oke, nunggu sarapan. Oke, saya akan tunjukin bahan-bahan apa aja yang saya siapkan untuk English breakfast ini. Dan saya tuh sangat simpel-simpel sekali, jadi yang mendekati lah, hampir-hampir mirip lah. Oke, sebelum saya tunjukin bahan-bahannya dan gimana cara bikinnya, jangan lupa di subscribe dulu channelnya dan like-nya juga ya teman-teman. Terima kasih, kita lanjutkan. Nah, ini dia teman-teman semua. Biasanya kalau English itu ada bacon ya, bacon sama sausages tapi dari pork. Tapi karena kita nggak makan pork, jadi saya pakai ini sausages dan ini beef ya, beef sausages. Kemudian nanti saya akan bikin toast. Ini ada telur, ini ada bean, terus ini ada mushroom, ada jamur dan tomat. Itu aja teman-teman, simple kan? Dan terus. Jadi untuk masak ini bisa dipakai microwave juga, bisa pakai oven. Jadi di sini bisa cuman pakai cuma 5 menit disimpan di microwave, atau bisa di oven juga di sini, atau bisa juga digoreng ya, di fry gitu, bisa sesuai kalian maunya. Di sini ada instruksinya. Biar cepet, jadi saya mau simpen di microwave aja. Jadi selama kurang lebih ini 2 sampai 3 menit gitu. Nah, kemudian kalau untuk ininya di toast saja, dibakar ya, di toast nanti sama mesin. Kalau ini juga saya taruh di microwave nanti cuma 2 menit setengah. Kalau ini nanti saya goreng sedikit. Kalau ini nanti telurnya saya telur mata sapi, dan sama juga nanti ini digoreng sedikit biar agak-agak layu gitu. Oke, okay, let's get into it. Kita masak-masak untuk kita.
pemirsa di rumah, English breakfast kita hari ini, pagi ini, di sini ada sausages, ini beef ya. Biasanya kalau di Inggris ini mereka pakai pork, tapi kita memang nggak makan pork. Dan biasanya mereka ada bacon, kita nggak makan bacon. Terus di sini ada telur mata sapi biasanya, tapi tadi saya kematangan. Terus di sini ada mushroom sama tomat, biasanya mereka pakai tomat yang besar. Ini ada toast, terus ini ada bean, biasanya mereka juga pakai yang crumble egg. Nah ini dia first ala Mami Lawson, bisa kalian coba di rumah. Ini sangat mudah sekali untuk masaknya, sangat mudah sekali. Dan terima kasih sudah menyimak, mari kita sarapan pagi. Dan jangan lupa teman-teman pemirsa di rumah, nanti kalian tonton video-video teman-teman yang kolab hari ini, linknya ada di description box. Jadi jangan lupa juga subscribe channelnya. Dan jangan lupa juga kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa jempolnya dan subscribe juga channelnya, dan share ke teman yang lainnya. Mungkin yang lainnya akan coba English breakfast itu seperti apa, seperti ini. Terima kasih teman-teman semua, selamat makan.